Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bikin makeup lagi. Dan makeup kali ini tuh beda banget sama makeup biasanya, karena kali ini aku bakal bikin makeup bold gitu, yang bener-bener bold banget, yang kayak orang luar. Dan makeup ini tuh bagus banget buat yang kulitnya tan atau sawo matang kayak aku. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini, nyalain notifikasinya, jangan lupa untuk kasih like. Dan makeup kali ini tuh bener-bener spesial banget buat nyambut tahun 2020. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk foundation aku masih sama, aku pakai concealer dari Pixi. Walaupun kayak warnanya ini tuh lebih cerah gitu dibanding kulit aku sebenarnya, cuman aku tetap bakal pakai karena aku bakal ngambil bedak yang warnanya lebih tua warnanya dari kulit aku. Ini aku langsung aplikasin aja ke seluruh muka aku. Terus aku blend pakai beauty blender dari Miniso. Untuk bedak aku pakai dari Ines, ini nomor 01 Natural Glow. Ini tuh kayak ngeberiin efek lebih coklat gitu tonenya dibanding kulit aku. Kenapa aku nggak milih bedak bayi? Soalnya kalau bedak bayi itu masih ada efek kayak nyerahinnya gitu. Jadi aku lebih milih si Ines ini. Jadi ya udah, aku langsung aplikasin aja ke seluruh muka aku. Nah, yang untuk eyeshadownya aku masih pakai dari Kimose, itu yang udah aku tandain seperti biasa yang bakal aku pakai. Dan di sini aku sedikit kayak ngekontur hidung aku biar lebih terlihat mancung, karena ya udah hidung aku emang nggak terlalu mancung. Jadi aku kontur sedikit biar ada posisi terlihat lebih mancung sedikit. Terus aku bakal kontur pipi aku juga supaya rada tirus, walaupun aku susah dan belum jago juga ngekontur, tapi aku bakal kontur gitu. Nah, untuk nambahin warna biar si eyeshadownya lebih keluar, aku pakai concealer ini buat di kelopak mata aku, jadi kayak warnanya tuh lebih ngejreng gitu. Ini yang pertama aku pakein kayak warna coklat gitu, karena ini tuh bener-bener yang temanya bold gitu. Dan aku juga udah sempat kasih fotonya kayak gimana. Nah, untuk bagian tengah kelopak mata aku kasih warna merah gitu biar kayak ada perpaduan warna yang cantiknya, nggak kayak cuman coklat doang, tapi aku ngasih perpaduan warna juga. Terus aku tambahin eyeshadow lagi kayak warna bold gitu yang coklat tua, aku taruh di kelopak mata aku, cuman gak aku taruh bagian tengah karena bagian tengah udah aku kasih warna merah. Jadi aku gak bakal satuin gitu warnanya, cuman kayak aku blend-blend sedikit biar kayak rada kenyatu gitu warnanya. Untuk eyeshadownya aku juga bakal tambahin warna Shining Shimmery Splendid, yaitu warna shimmery, biar warnanya jadi lebih cantik gitu coklatnya, biar gak kayak monoton terlihat matte banget gitu. Untuk eyeliner seperti biasa aku pakai dari Kimose, dan aku bakal bikin ini kayak eyelinernya lebih tebal dari yang biasa aku bikin. Biasa aku bikin wing ke atas tuh masih kayak tipis gitu, tapi ini lebih tebal dari biasanya aku pakai. Nah, untuk alis aku pakai dari mascara Pixi aku yang udah abis banget. Terus aku sisir-sisir aja buat alis aku, karena ini tuh kayak bikin nambah warna sedikit hitam dan jadi kelihatan lebih rapi karena aku habis bikin alis. Lipstick aku pakai Wardah yang ini nomor 09. Lipsticknya benar-benar aku kayak fullin ke seluruh bibir, dan aku kayak lewatin ke bibir aku juga biar jadi lebih terlihat tebel dan lebar gitu, karena rata-rata orang sono kan kayak pada filler bibir biar besar, karena bibir aku udah lumayan rada besar, jadi aku lewatin juga ke garis bibir aku.
karena nggak mungkin juga aku bakal pakai makeup ini keluar, jadi aku bakal nambahin eyeshadow gitu yang warnanya coklat ke lipstick aku, jadi warnanya lebih coklat gitu lipsticknya, karena aku nggak punya lipstick coklat, jadi aku akalin jadi kayak gini. Oke guys, gini aja makeup spesial buat nanti menyambut tahun baru 2020. Makeupnya bener-bener bold parah, udah kayak tante-tante gitu. Ini bener-bener yang hampir coklat. Iya, ini tuh buat kayak tan skin, for tan skin, buat kulit sawo matang kayak aku. Sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bawah sini, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa untuk kasih like, comment for request, share sebaik-baiknya ke teman-teman kalian, and bye, see you next video, bye-bye. Happy New Year! Happy New Year! Bye-bye!